ya mata gue nih ya, nih ya, emang dasar ya, dasar. Ini bukan mas, ini master dendong. Gendis, lihat, ini ada garis, ini ada pegang, 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 enggak. Ini lo pakai siadi, ini lo pakai siadi, nih. Tuh, dia yang makeupin dia lupa. Enggak, lu pakai sedih. Dia makeupin dia lupa. Lu pakai sedih. Ini kena baju. Dasar cowok dendong. Dunia belum segala macam. Lalu foundation yang ya dengerin dulu, foundation yang mana lu enggak pakai foundation? Orang lu tiap hari kalau makeup kayak orang pengantenan. Ini lagi briefing loh kan? Bisa lanjut nggak? Iya lo ngomong aja. Oke siap. Oke lanjut ya. Temen itu juga dia bilang saya tidak pernah akan melupakan masa lalu. Nah kenapa lo? Enggak. Lo bilang masa lalu tidak bisa dilupakan. Kalau tebel. Gue nggak mau lo pakai titik balik. Apakah ada menjadi salah satu titik balik Janeta Janet? Nah terus sebenarnya adalah lu waktu itu ngasih shading hidung gua karena kemarin lu gak mau ngasih enggak, shading hidung karena aku. Kemarin itu udah ngikutin treatment lu udah hari-hari begitu, ngerti gak? Ini gua beda ya, lu gak di shading apa? Oke lanjut, itu kemarin apa ini? Terus? Apa lu? Selama ini seorang Deddy Corbuzier itu ternyata style makeupnya itu bukan makeup untuk laki-laki, tapi makeup buat perempuan. Karena buat saya selama ini Master Deddy itu kalau makeup selalu over makeup. Kenapa? Karena selalu menggunakan shading hitam atau shading coklat. Ini di pipinya hampir 80% wilayah pipinya tertutup oleh shading. Belum hidungnya, belum segala macam. Lalu foundation yang mana lu enggak pakai foundation? Enggak pakai itu foundation enggak pakai. Orang lu tiap hari kalau makeup kayak orang jadi ini gua mau ngedandanin Master Deddy tapi pakai kosmetik yang dia punya ya. Ini kasih lihat dulu. Ini semua kosmetik yang dia punya. Ini mungkin buat ukuran bapak-bapak di luaran sana mungkin enggak belum tentu punya ya. Tapi beda karena kita artis. Ya. Oke. Udah lihat muka lu dulu, lo lihat? Sebenarnya muka lu tuh ganteng lo. Ntar sebenarnya. Iya, gua kalau ngeliat lu gini gua nafsu. Hai. Oke. Kita merem. Ini lagi briefing lo kan? Bisa lanjut nggak? Iya lo ngomong aja. Oke siap. Oke lanjut ya. Di segmen itu juga dia bilang saya tidak pernah akan melupakan masa lalu. Nah kenapa lo? Nggak. Lo bilang masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Lu tebel. Makeup laki. Terus udah gitu, nah. Biasa, kenapa sih kalau di makeup lo ngerut-ngerut? Heboh lo. Lihat. Janet. Tuh, Master cakep kan kalau makeupnya. Orang tuh. Belum makeup. Lihat. Gak tebel. Tuh. Tapi ganteng tuh. Kayak koko-koko miliaran. Hah? Lo kalau pakai gitu-gitu lo kayak cinci jual aksesoris, tau gak? Blush on dikit ya. Dikit aja. Ini kalau laki juga perlu pakai blush on. Dikit. Dikit banget. Bukannya.
Gue gak mau lo pakai shading. Ini gue beda. Ya lu gak di shading. Apa ini? Maskara. Gila apa enggak maskara? Tadi kita sudah gila. Maskara dia lebih hitam dari gue. Ini coklat, diam sayang. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang Jared nih sudah menikah lagi dengan oke. Ya udah. Udah. Jadi enggak. Tahu banget ya. Tuh. Jauh. Lanjut, oke. Nah, poin tersisanya adalah dah, lo harus pede dengan makeup yang kayak gini. Lu pede. Dah, tuh, laki, ini makeup laki. Oke, siap. No shading ya, no shading. Gak apa-apa, itu orang tahu kok itu rambut. Gak apa-apa. Ini rambut, jangan lo tutupin. Mana lo tunjuk mana rambut? Nih. Nih, tuh. Yaudah ya. Aduh, deh. Lo sakit kulit ya deh? Merah-merah nih. Oh, ini kena cukuran. Cukuran tadi. Gak apa-apa. Nular gak sih? Nular. Cukuran nular. Nih ada HP. Terus apa lu? Gila ya. Dia ini kayak begini kalau dibayar doang, aslinya enggak begitu. Kalau mau lihat aslinya Dedi nanti gua udah mulai tua deh. Udah tremor, udah ada risiko marah-marah ya. Iya. Hi guys. Hari ini sedikit berbeda. Karena aku bakal ke ruangan Master Deddy Corbuzier dan aku tuh sebenarnya ngelihat Master Deddy Corbuzier tuh ganteng, tapi nggak tahu kenapa kok selalu makeupnya tebel. Master, makeupnya tebel nggak, Dis? Tebel banget kan? Tebel banget. Apalagi kalau kalian ngelihat langsung. Jadi aku mau makeupin Master tanpa menggunakan shading. Pokoknya benar-benar makeupnya polos banget tapi tetap ganteng di kamera. Oke, semoga suka dengan tayangan aku kali ini. Ditambahin nggak makeupnya? Hah? A size then? Ditambahin nggak? Benar. Coba lihat. Ini ditambahin. Kan? Putih apa? Putih. Kok putih? Uban. Oh, di shading itu. Hidung nggak? Hidung aman kan? Hidung aman tuh. Shading. Lu pakai shading. Shading. Lu pakai shading. Shading. Lu pakai shading. Tabok lo ya. Ya gue gampar mulut lo lo. Kalau berani sama gue. Ya, mata gue nih ya, emang dasar ya. Coba. Dasar. Coba. Ini bukan Mas, ini Master Dendong. Gendis, lihat, ini ada garis. Ini ada pegang, pegang. Pegang. Enggak. Ini lo pakai shading. Ini lo pakai shading. Nih. Tuh, dia makeupin dia lupa. Enggak. Lo pakai shading. Dia makeupin dia lupa. Enggak. Lo pakai shading. Lo ini kena baju. Enggak. Dasar. Cowok Dendong. Katanya nggak mau pakai bedak itu. Ini bedak kamu. Aku dari tadi juga pakai makeup kamu. Ayo. Yang MJ43. Iya, kan pakai MJ43 dia mah. Dah. Lihat. Dah gitu kan. Coba jujur, tanya assistant. Coba tanya. Saya ini nggak lihat baju dulu. Bagusan Master ada shading hidung pipi sama di hidung sama enggak pakai bagus mana? Enggak, lu tanyanya lu pakai shading enggak gitu loh. Bagus mana? Bagus mana? Enggak. Bagus mana? Dis kayaknya baju ini panas deh, Dis. Mau ganti. Oh, jeans banget. Heeh. Panas enggak ya? Hah?
Karena AC dalam dulu nih. Oh, di dalam ini kayaknya. Boleh deh. Kalau ini mah jangan ditanya karena ini enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong. Dia cuma bisa kedip. Ya, kalau disuruh ngerti enggak? Oh, berarti dia ngerti.